Badai Fiona mengobrak-abrik wilayah Puerto Rico serta Republik Dominika. Angin kencang disertai hujan deras melanda Dominika pada Senin malam setelah membuat listrik padam total di Puerto Rico. Sejauh ini dilaporkan 3 orang tewas di kedua wilayah tersebut. Badai melanda Dominika menyebabkan kerusakan masif terparah sejak hantaman Jeanne pada September tahun 2004. Kali ini Fiona menyebabkan banjir besar, memutus akses beberapa desa, memaksa sekitar 12.500 orang mengungsi, dan memutus pasokan listrik untuk 709.000 pengguna. Kerusakannya cukup besar, kata Presiden Dominika Luis Abinader, dikutip dari Reuters. Seorang pria tewas tertimpa pohon tumbang di kota Matancitas, sebelah utara ibu kota Santo Domingo. Pusat Badai Nasional NHC Amerika Serikat AS menyebut Fiona sebagai badai kategori 2 yang melaju dengan kecepatan 177 km per jam. Badai diperkirakan akan menguat ke kategori 3 saat melintasi perairan Karibia yang bersuhu lebih hangat, hingga menuju Turk dan Caicos. Pada Selasa, Badai Fiona diperkirakan akan melintasi dekat kepulauan itu. Peringatan badai di Turk dan Caicos telah diumumkan. Sementara itu, dampak badai masih dirasakan di Puerto Rico, yakni angin kencang. Fiona mendarat sejak Minggu sore di wilayah itu. Meski sudah melintas, Fiona masih meninggalkan badai petir dan hujan lebat. Curah hujan di beberapa daerah Puerto Rico mencapai 76,2 cm. Badai besar terakhir yang melanda negara itu terjadi 5 tahun lalu, yakni Maria. Badai tersebut juga memicu pemadaman listrik terburuk dalam sejarah AS. Presiden AS Joe Biden sudah berbicara dengan Gubernur Puerto Rico Pedro Pierluisi pada Senin kemarin, berjanji untuk menambah personel ke pulau itu selama beberapa hari ke depan untuk membantu penanganan bencana. Presiden mengatakan, dia ingin memastikan tim pemerintah federal bekerja untuk menyelesaikannya, bunyi pernyataan Gedung Putih. Puerto Rico merupakan wilayah terorganisasi di bawah naungan AS dan dipimpin seorang gubernur. Hampir 90% wilayah Puerto Rico tanpa pasokan listrik pada Senin. Para pejabat mengatakan butuh waktu beberapa hari untuk memulihkan pasokan listrik ke 3,3 juta penduduk pulau itu. Kedatangan badai Fiona telah mematikan semua listrik di pulau Puerto Rico, Amerika Serikat AS. Operator jaringan pulau itu, Luma Energy, mengatakan sistem kelistrikan kehilangan daya karena angin mencapai 86 mil per jam 140 km per jam. Melansir dari BBC, diperlukan beberapa hari untuk memulihkan listrik ke Pulau Karibia yang berpenduduk 3,3 juta orang, menurut Luma Energy. Peramal cuaca memperingatkan hujan setinggi 2 kaki 0,6 meter dan bencana banjir di wilayah AS saat badai kategori 1 diumumkan. Presiden AS, Joe Biden, mengumumkan keadaan darurat untuk pulau itu yang memungkinkan pihak berwenang untuk memberikan bantuan bencana. Beberapa pusat kesehatan yang menggunakan generator juga terpengaruh. Sekretaris Kesehatan mengatakan petugas sedang bekerja untuk memperbaiki generator sesegera mungkin. Pelabuhan juga telah ditutup dan penerbangan keluar dari bandara utama pulau itu telah dibatalkan. Hujan ini akan menghasilkan banjir bandang yang mengancam jiwa dan bencana, kata Pusat Badai Nasional. Gubernur Puerto Rico mengatakan sekolah umum dan lembaga pemerintah akan tetap ditutup. Pedro Pierluisi mendesak warga untuk mencari perlindungan sesegera mungkin. Di Pulau Guadeloupe, Prancis, satu orang tewas ketika rumahnya tersapu banjir besar. Badai Fiona melanda Puerto Rico hanya 5 tahun setelah Badai Maria, yang terburuk dalam sejarah pulau itu dan menyebabkan kehancuran di sana. Badai Fiona menerjang pulau Puerto Rico, Amerika Serikat. 3 minggu setelah bencana, hanya sekitar 10% dari Puerto Rico memiliki listrik. Jaringan nasional masih tetap rapuh, dengan pemadaman yang terjadi setiap hari. Hujan deras dan tanah longsor juga diperkirakan terjadi di Republik Dominika saat badai bergerak ke barat laut, dengan kepulauan Turk dan Caicos juga kemungkinan akan terpengaruh. Badai tropis Fiona yang mendarat di Puerto Rico telah menyebabkan gangguan listrik, banjir dan tanah longsor.
Badai Fiona saat ini bergerak ke arah Republik Dominika. Pusat Badai Nasional NHC menjelaskan Badai Fiona mendarat di wilayah pantai barat daya Puerto Rico dekat Punta Tocon pada pukul 15.20 waktu setempat dengan kecepatan angin sekitar 140 km per jam. NHC mengatakan Badai Fiona juga telah menyebabkan bencana banjir pada minggu dini hari. Pada minggu, lembaga bantuan di Republik Dominika mulai mengevakuasi penduduk dari daerah berisiko tinggi di wilayah timur negara itu. Presiden Republik Dominika Luis Abinader memutuskan menunda perjalanan ke New York untuk berpartisipasi dalam sidang umum PBB. Operator jaringan, serta otoritas listrik Puerto Rico, Luma Energy mengungkapkan, listrik telah padam sepenuhnya di pulau berpenduduk 3,3 juta orang itu. Namun, listrik mulai mengalami pemulihan di beberapa daerah pada minggu malam, meskipun untuk menghubungkan kembali seluruh pulau akan memakan waktu berhari-hari. Jaringan listrik Puerto Rico masih rapuh setelah disapu badai Maria pada yang menyebabkan pemadaman listrik terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam badai kategori 5 itu, 1,5 juta pelanggan kehilangan listrik dengan 80% saluran listrik padam. Pada konferensi pers di ibu kota San Juan pada minggu, juru bicara Luma Abner Gomez mengatakan seluruh sistem kelistrikan pertama kali dimatikan untuk melindungi infrastrukturnya. Beberapa sumber listrik sedang dipulihkan dengan prioritas diberikan ke rumah sakit dan layanan masyarakat penting lainnya, ujarnya. Ini bencana besar. Kami memberlakukan keadaan darurat karena kondisi cuaca, kata Gubernur Puerto Rico Pedro Pierluisi pada konferensi pers. Badai Fiona juga dilaporkan telah menyebabkan tanah longsor, jalan-jalan ditutup dan sebuah jembatan jalan raya di Utuado, yakni sebuah kota di tengah pulau, hanyut diterjang sungai yang banjir.